Hai guys, sekarang jam 9 pagi di Dubai. Kita baru selesai sarapan dan kita mau ke mana sih kitanya? Kita mau jalan-jalan, strolling around Dubai. Yay, enggak sih sebenarnya kita mau nemenin Alfa ke laundry dan mau lihat-lihat juga. Hai Rafis. Lo mau ke Indomaret? Udah jadi BAB. Waduh, udah dong. Laporan pagi. Iya, kita mau ke Indomaret. Dubai Maret. Kita mau OTW ke Dubai Mall. Kita naik Uber, Ubernya Hyundai. Jakarta nggak ada. Betul, tidak ada. Ini satu lagi. Bohong. Sekarang kita mau OTW ke Dubai Mall. Ada Kak Ai dan Kak Tony. Kak Tony. Dengan internet atau by both men and women. The plate dance has become an identity. Enjoy and don't forget to take a picture or videos because this show will blow your mind. Hari ketiga gue di Dubai. Sekarang jam 10.02 waktu Dubai. Hari ini kegiatan gue adalah berkolaborasi sama UKM DKI Jakarta untuk menarik para pengunjung buat datang ke Pavilion Indonesia. Nah, pavilionnya tuh di belakang gue ini, guys. Gede banget, guys. Nah, setelah itu nanti sore jam 5 sore gue dan 3 teman gue dari Apnon akan melakukan fashion show. Gak cuma dari Apnon juga sih, ada 6 model lainnya
yang berasal dari Dubai juga. Enggak juga berarti. Kan 4 apnon dari Jakarta, sisanya ada 6 model dari Dubai, dan kita bersepuluh akan fashion show. Yang diperagakan adalah busana UKM DKI Jakarta gitu. Tentunya desainernya dari Indonesia, guys. Nah, nanti fashion show-nya di outdoor di sini gitu. Nah, ini pavilion Indonesia. Kita tuh berada di deket pintu masuk ya. Jadi nggak jauh-jauh banget dari gate-nya. By the way, ini namanya Panca, guys. Ini maskot dari pavilion Indonesia di Dubai Expo 2020. Namanya Panca karena terinspirasi dari Pancasila gitu. Oke, sekarang kita bakalan masuk keliling-keliling di pavilion Indonesia. Let's go, guys. Wow, itu di depan antrinya ramai banget, panjang banget. Gak kelihatan ya? Let's go, kita masuk. Ah, kita dari sini aja deh. Gue mau ngobrol sama mbak-mbaknya. Ini ada volunteer dari Indonesia juga. Pagi, Mbak. Aku boleh tanya-tanya nggak? Iya, boleh. Mbak berarti volunteer ya di sini ya? Actually aku di hire sama di bawah Kemendag, Kementerian Perdagangan gitu, Kak. Ya, dan di sini sebagai pavilion guide, dan kami itu banyak kan masih mahasiswa di sini. Oh, gitu. Mahasiswa ya. Di Jakarta, Mbak, atau di? Iya, aku dari Universitas Indonesia. Oh. Terus ada teman-teman yang lain banyak nih, teman dari Unpad. Oh, gitu. Terus ada juga dari teman-teman STP, sekolah pariwisata gitu. Berarti itu di hire langsung dari Kemendag. Jadi sebenarnya Kemendag di bawah Royal Indo, di bawahnya ada Royal Indo, dan bawahnya ada BTP. Nah, kami di bawah BTP. Oh, berapa hari, Mbak? Aku udah masuk 6 bulan sih. Masuk bulan ke-7 sebenarnya. Jadi kami dari di sini tuh dari September. Dari September kami training dulu. Terus setelah itu explore running itu di awal Oktober sampai sekarang. Sampai nanti akhir Oh, berarti lama banget ya di sini ya. Berarti kuliahnya ini from Dubai gitu, online. Iya, from Dubai. Masih online alhamdulillahnya gitu. Angkatan berapa, Kak? Aku 2018. Oh, jurusannya apa? Prodi Arab. Oh, gitu. Yeah. Tapi yang universitas lain itu kebanyakan dari prodi Arab juga atau enggak juga? Kebanyakan dari teman-teman pariwisata sih, Kak, sebenarnya. Oh, yeah. Kalau jurusan lain jarang ya selain pariwisata. Ada dan juga HI, hubungan internasional juga. Oke, di gaji nggak, Mbak, di sini? Alhamdulillah iya. Iya, per hari ya gajinya berarti? Enggak, per bulan. Oh, per bulan. Terus setiap hari masuk atau ganti-gantian? Setiap hari masuk, tapi kami punya shift-shift yang beda-beda itu. Jadi jadwal itu biasanya keluar per 1 minggu sekali. Oh, gitu. Kalau misalkan mau daftar gitu ke Royal Indo tuh bisa nggak, Mbak? Mungkin bisa, tapi di awal event sih, Kak. Di awal event, Mas. Jadi kemarin tuh memang buka recruitment, kami ada 3 tahap seleksi berkas, seleksi tulis, 3 interview. Nah, dari situ baru 30 orang yang berhasil masuk. Oh, berarti aku juga ini UI, aku FKG. Oh, angkatan 17. Iya, masih koas sekarang. Oke, Mbak, namanya siapa tadi? Raihana. Belum kenalan. Oke, Mbak Raihana, thank you. Sama-sama. Kakak masih kuliah di mana? Aku masih kuliah. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi sama kakaknya, gila guys, jadi dia tuh udah 7 bulan di sini dan digaji per bulan, keren banget sih. Dan katanya ada 6, kalau nggak salah 5 atau 6 tadi, mahasiswa Prodi Arab UI Angkatan 2018 yang juga kerja di sini gitu. Jadi gue masuk dari sana, terus lurus-lurus ke sini ada video, terus di sini ada peta Indonesia, ya kan? Nah. Wow, cool. The world's most delicious food by CNN in 2017. Keren banget. Oke, setelah itu kita masuki different area. Di sini ada tulisannya Vibrant Cuisine. Sebelah kiri gue ini ada kayak business lounge-nya. Nah, ini biasanya tempat kru-kru atau delegasi Indonesia berada. Terus nanti akan ada bisnis forum juga. Setelah bisnis forum ada 101 meeting dan akan dilaksanakan di dalam sini, guys. Welcome to Indonesia Today. Experience the richness of our culinary and culture and how we are investing in our future through advancing our infrastructure. I promise to promise the future of our planet together. Oh, 我们心中
Shorty sudah hadir dengan pertanyaan ensemble. Yang bisa ayo memistis asyisha, kurisyen asya planeti. Dometo protegen juntos el futuro de nuestro planeta. In perspective, the Zukunft unseres Planeten gemeinsam zu schützen. Ich belohne, sammle die Zukunft von uns in der Nähe der Maschinen. Mein Einsatz, meine Gehörde, Bewisch, die Raksha, Körne, Kavada, Körna. Dometo die Protege, und sie haben el futuro de nuestro planeta. Watashi wa isho ni, watashi tachi no wa kusei no mirai wo namoru koto de yosoku shimasu. Dan kita masuk ke ruang teaternya. Nah, kursinya kayak gini guys. Terus ada layar yang gede gitu di sini. I think ini nanti tempat untuk bisnis forum gitu. Dan kita jalan lagi ke sana dan setelah kita akan keluar ke bawah lagi. Nah, ini tempat untuk stempel. Hai Mbak. Exit. Nah, deh selesai. Kita turun dan kembali ke lantai satu tadi di mana awal gue masuk. Thank you.